lagi dengan Frida. Nah, di video kali ini Frida akan mengajak teman-teman semua ke tempat yang masih alami pokoknya. Jadi tempatnya itu ya rindang, sejuk, dan spoi-spoi anginnya tuh kerasa banget. Namun sebelum berlanjut ke video, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe, boleh klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan postingan terbaru dari Frida. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai nih di Mula Wilkel. Nah, begitu kita masuk di Mula Wilkel, kita akan disambut dengan pepohonan yang rindang yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan. Dari kejauhan kita bisa melihat pemandangan yang masih asri pastinya dan beberapa spot foto yang telah disediakan oleh pihak Mula Wilkel. Dengan suasana yang masih asri begini enak banget buat santai ya teman-teman, ini salah satunya. Cheese dulu mas, cheese. Oh iya, buat teman-teman yang mau mampir di Mula Wilkel, lokasinya berada di daerah Tambelan RT 6 Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini juga tersedia tempat parkir ya teman-teman. Jadi, semisal teman-teman ingin berkunjung di sini, tenang aja karena kendaraannya tidak akan mengganggu pengendara lain yang lalu-lalang di jalan. Dan untuk parkir mobil berada di seberang timur ya. Ketika teman-teman berkunjung di Mula Wilkel, teman-teman dilarang untuk mumet. Karena apa? Di sini teman-teman akan disajikan pemandangan alam seperti perbukitan yang mampu menyejukkan mata bagi setiap orang yang memandangnya. Di Mula Wilkel ini juga terdapat panggung hiburan yang biasa digunakan untuk live musik setiap hari Minggu. Sebelum menikmati pemandangan, kita bisa nih memesan makan terlebih dahulu di warung yang berada di sebelah selatan jalan. Mula Wilkel ini buka dari pagi sampai malam nih. Kurang dari jam 12 malam, teman-teman masih bisa untuk bersantai di Mula Wilkel ini. Namun, jika teman-teman ingin merasakan kuliner dan pemandangan yang disuguhkan di Mula Wilkel ini, saran Frida untuk datang di pagi sampai sore hari saja ya. Destinasi yang baru beroperasi pada Mei 2021 ini berhasil menarik perhatian banyak pengunjung dengan pemandangan dan panorama sawah yang menyejukkan. Mula Wilkel mempunyai arti yaitu Mula merupakan sebuah ruas jalan yang membentang di antara dua lahan persawahan. Sedangkan nama Wilkel sendiri berasal dari nama wilayah kelompok tani yang disingkat menjadi Wilkel. Bagi teman-teman nih yang ingin berkunjung di Mula Wilkel, nah untuk harga tiket masuk dan parkir kendaraan itu sistemnya sukarela ya, atau teman-teman bisa memberikan seikhlasnya saja. Di Mula Wilkel juga terdapat beberapa gubuk yang pemandangannya itu langsung menghadap ke hamparan persawahan yang hijau nih. Dan semisal teman-teman bingung nih, pengen bersih-bersih atau buang air, tak perlu khawatir ya, tak perlu risau dan cemas karena di sini juga tersedia untuk kamar mandinya. Di Mula Wilkel ini juga terdapat selokan nih yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan nila. Tapi ini malah buat mainan adik-adik. Jangan buat mainan ya, Dek, kasihan ikannya. Oke, langsung saja ini Frida mau ke gubuk yang sudah disediakan oleh pihak Mula Wilkel. Gubuk yang ada di Mula Wilkel ini sangat diminati oleh wisatawan nih teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa menikmati pemandangan yang berupa hamparan sawah dan perbukitan dengan semilirnya angin yang spoi-spoi. Ditambah lagi nih dengan dinginnya minuman yang dapat kita nikmati di cuaca yang panas seperti ini untuk menghilangkan dahaga. Sembari menikmati pemandangan, teman-teman bisa menikmati beberapa kuliner nih yang ditawarkan di pihak Mula Wilkel ini. Nah, salah satunya ada soto batok, bubur, segoliwet, dan lain sebagainya. Jadi, kapan nih teman-teman bisa berkunjung di Mula Wilkel ini? Dan buat teman-teman yang sudah berkunjung, bagaimana nih pengalaman yang dirasakan? Di sini Frida juga berkesempatan nih untuk berbicara sejenak oleh salah satu pemuda yang ikut serta mendirikan destinasi wisata Mula Wilkel ini. Ternyata nih teman-teman,
Dulunya Bullabicle ini merupakan jalan yang digunakan untuk beristirahat para petani, ibu-ibu untuk memomong atau mengasuh buah hatinya, dan istirahat para pesepeda. Namun hal tersebut tidak tertata dengan rapi. Maka dari itu, pemuda desa setempat mempunyai ide nih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya terlintaslah sebuah ide untuk memanfaatkan jalan dengan rindangnya pepohonan dan hamparan sawah ini menjadi tempat wisata dengan nuansa alam. Dengan didirikannya Bullabicle ini bertujuan untuk melestarikan alam, khususnya sawah-sawah yang berada di jalur hijau agar tidak punah. Tujuan yang mulia ini patut kita apresiasi ya teman-teman. Karena siapa lagi yang menjaga alam ini kalau bukan kita? Terutama kita yang memulainya terlebih dahulu. Dengan langkah kecil seperti ketika teman-teman berkunjung ke suatu daerah, tetap membuang sampah pada tempatnya ya. Agar bumi ini tetap terjaga dan anak cucu kita nanti bisa menikmatinya. Oke teman-teman, sekian video Frida pada hari ini. Next, tempat mana lagi ya yang akan Frida kunjungi? Jika teman-teman punya saran, boleh nih tulis di kolom komentar ya. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah!